Ibu bukan memperjuangkan hak anak saya, sebab tidak ada istilah mantan anak. Ya. Apa terus, aja Bu mungkin? Ya, sebab dalam agama kan sudah jelas sebenarnya anak perempuan itu menjadi tanggungan ayahnya dari lahir sampai dia berkeluarga. Nah, kalau dia paham agama seharusnya dia menjalankan itu. Tapi sekali lagi ya, dalam hal ini kita tidak pernah memikirkan hal itu. Sebab saya sudah alhamdulillah lebih kekuatan untuk menguruskan anak saya sampai usia 17 tahun. Tapi sebenarnya lebih kepada perhatian dan kasih sayang selayaknya seorang ayah kepada anaknya. Selama ini mungkin Bu dari belasan ya, sama sekali putus komunikasi ya. Iya. Udah berapa lama Bu sejak kapan? Ya berusaha menghubungi setelah kita buat urusan. Tapi itu pun tidak didatengin. Seharusnya kan dia datang. Perlu anaknya. Tapi ini tidak. Dan saya ingin mengklarifikasi yang dia mengatakan saya meninggalkan dia ketika jatuh miskin. Ya. Sebenarnya dari awal menikah keadilan itu tidak ada kepada saya sampai saya meminta untuk bercerai. Jadi sebenarnya siapa yang meninggalkan siapa? Dia yang sebenarnya meninggalkan saya. Pada usia anak umur anak ibu 3 tahun. Apa? 3 tahun. Langsung lulus kontak begitu atas iya, perkara ibu kronologinya. Saya tidak bisa hubungin dia. Itu. Sebenarnya di situ ceritanya. Makanya saya akhirnya mengajukan perceraian. Bu, ada kabar juga kalau dari lahir ya sampai kemarin dia kita mengurus ke FPA itu ya, dia baru berusaha untuk mencari tahu. Setelah buat laporan ya, bukan laporan. Bukan artinya dari awal udah hubungan tidak ada. Berapa tahun berarti itu? 16 tahun. 16 tahun. Iya. Selama 16 tahun. Begitu enggak selesai melahirkan sudah tidak ada lagi pertanggung jawabannya? Tidak ada. Hampir bisa, tidak ada. Iya, bisa dikatakan ya, pasal untuk menelantarkan atau gimana sih? Iya, Bang. Diskriminasi. Jadi kalau untuk masyarakat diterlantarkan atau diskriminasi, nanti biarkan proses hukum yang membuktikannya. Pasal berapa nih, Bang? Pasal berapa, Bang? Yang kita lapor itu pasal 76A. Untuk pasal 76B. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!